alergi dengan kursi mundur. Terlambatnya 23 menit. Halo Mas Bro dan Mbak Bro, bertemu kembali dengan saya Andika Pradipta di Bukan Vlog. Oke, ya, posisi saya hari ini berada di area parkir stasiun Gubeng Baru. Aku hari ini mau pulang ke Purwokerto, guys. Aku naik kereta api dari Surabaya ke Purwokerto. Yaitu naik kereta api Ranggajati, ya. Nanti berangkatnya itu jam 9.15 sampai Purwokerto jam 6.15. Ini di stasiun Gubeng. Rek, ayo rek. Kita boarding dulu ya. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan dari aku kalau aku update video terbaru. Habis ini cetak boarding pass, boarding, nunggu kereta api Ranggajati dari Jember tujuan Cirebon. Iya, jangan kemana-mana, tetap lanjut terus ya. Oh, ternyata keretanya udah datang tuh di jalur 5 Galang sama Mutiara Timur Ranggajati. Eksekutif balik sana, eksekutif balik sana. Oh, kira sepuleh sepureh. Ranggajati eksekutif di sana jauh. Posisi aku adalah eksekutif 39D. Ternyata keretanya udah datang ke Galang sama Mutiara Timur. Kapan-kapan aku naik Mutiara Timur lah. Oke. Kursinya tuh menghadapnya ke sana ya. Tapi akhirnya sengaja aku puter kursi yang ini sama yang sebelah sini. Sengaja aku puter biar menghadapnya secara perjalanan karena aku adalah tipe orang yang alergi dengan kursi mundur. Oke, bisa diperhatiin ya. Banyak sekali penumpang yang ternyata akhirnya juga memutar kursi ya karena mereka tahu karena ini keretanya nanti seberangkat dari stasiun Gubeng jalannya mundur. Termasuk aku. Oke. Review fasilitas meja lipat. Di sini ada tirai. Tirai kalau membuka ditarik ke bawah. Ada lampu baca. Ya, untuk AC-nya dingin ya. Terus
audio TV. TV-nya nyala, tapi audio TV-nya nggak kedengeran. Coba kita review fasilitas lain ya, seperti toilet. Toiletnya nggak usah ditanya seperti ini. Lokomotifnya udah dilangsir. Halo guys, sudah sampai stasiun Jombang, jam 10 berapa ya tadi ya? 14 ya. Masuk jalur 3 stasiun Jombang. Ya, berdasarkan informasi barusan ya, kereta api Ranggajati di stasiun Jombang menunggu bersilang dengan kereta api Sancaka Pagi dari Jogja ke Surabaya, nomornya itu KA84 ya. Oke, nanti kemungkinan masuk jalur 2 habis itu Ranggajati berangkat. Jam 10.52.
tiba di stasiun Kertosono, stasiun terbesar di Nganjuk. Ya, kita terlambat 5 menit ya dari waktu normal ya, harusnya 10 lebih 47 menit. Ya, stasiun Kertosono. Masih agak lama. Masih jauh banget perjalanannya ke Purwokerto. Ini di Kertosono berhentinya kok lama banget ya. Jadi tadi itu jam 10.52 sampai sekarang jam 11.06. 14 menit totalnya berhentinya. Padahal harusnya totalnya 4 menit berhentinya. Harusnya jam segini udah mau masuk Nganjuk. Entah apa yang terjadi. Aku juga kurang tahu. Oke, setelah setengah jam lamanya berhenti di stasiun Kertosono, gila, akhirnya Rangga Jati berangkat juga. Harusnya jam segini udah lewat Nganjuk, malah mau ke arah Madiun. Nggak tahu kenapa berhentinya lama banget tadi. Sampai stasiun Madiun jam 12 duduk, ada satu yang kelewat, itu stasiun Nganjuk. Sorry tadi karena benar-benar ngantuk gak kuat, jadi aku terlewati satu stasiun. Jadi datangnya itu jam 12 lebih 22 menit, terlambatnya 29 menit, gila. Ronggo Jati, papasan sesamanya, itu Ronggo Jati di stasiun Madiun. Oke. Sudah melewati stasiun Madiun dan kursi di sebelahku akhirnya kosong. Ya, semoga kursi sebelahku ini kosongnya nanti sampai Purwokerto biar leluasa yang bisa ngevlognya. Soalnya kalau kayak tadi kan ada orang yang jadi gak bisa leluasa untuk vlog. Oke, lanjut terus. Lagi perjalanan akan tiba di stasiun Klaten. Itu artinya perjalanan menuju Purwokerto tinggal 3 jam setengah. Ya, nggak kerasa ya, dari 8 jam setengah udah berlalu hampir 5 jam. Thank you.
24 dan tiba di stasiun Klaten terlambatnya 23 menit dari waktu normal 14.01 ya. Mungkin sampai Purwokertonya juga terlambat hampir setengah jam. Apalagi kan nanti kan ada proyek jalur ganda dari peta Kutoarjo sampai Kroyak. Jadi kemungkinan keterlambatannya sedikit agak nambah. Ya, lanjut terus. Stasiun Tugu Yogyakarta jam 14.54 terlambat 23 menit dari waktu normal. Ya habis ini hanya tinggal berhenti di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Karanganyar, Kroya, Purwokerto. Terlambatnya kemungkinan tambah lagi nanti soalnya ada proyek jalur ganda. Stasiun Kutoarjo sampainya itu jam 15.58 terlambat 24 menit. Tinggal berhenti di stasiun Kebumen, Kroya sama Purwokerto. Oke, pas down di Purwokerto nggak sampai Cirebon. 2 jam lagi lah kemungkinan. We'll be right back.
Oke. Berhenti di stasiun Tambak. Ini mau berangkat lagi. Kok gak jadi bersilang? Tersi katanya bersilang dan ketapi kayu bermalam. Nanti di stasiun Kemranjen ternyata bersilang dengan gaya baru malamnya, jadinya di stasiun Kemranjen ya, bukan di stasiun Tambak tadi ya. Karena telat. Di stasiun Kroya jam 17.32, satu perhentian lagi ya, Purwokerto. Oke. Ya, setengah jam lagi perjalanannya, nggak kerasa ya. Lanjut terus. Sampai di stasiun Purwokerto jam 6.03 ya, terlambatnya hampir 20 menit dari waktu normal, yaitu 17.46. ya. Oke, tiba di stasiun besar Purwokerto. Dan akhirnya sampai tujuan dengan selamat. Ya, sekian perjalanan saya dengan kereta api Ranggajati. Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya. Dadah. Sayonara.